tari yang berjudul Namantapa. Wow. Namantapa, Bekayo perahu kukayo, mudik ke ulu sungai. Namantapa, tapah kuuli, jemur ikan di tengah hari. Tim pendukung, penata musik, Syahbani, pemusik, Jimmy Ibrahim, Virus Messi Kadafi, Naufal Mukaram, Gali Subastian, Dominikus Dodi, penari Gina Rifda Syabrina, Wis Hersa Putri Cahyani, Muharani Nazla, Gifatra Tasya, Kasih Randa Aulia, Syifa Hania, dan official Yuyun merupakan penata tari. Latifa Salsa Andriani lahir di Putu Sibau 22 Desember tahun 2026. Beberapa prestasi yang telah diraih, penata tari 5 etnis dari tari 3 etnis pada acara pembukaan dan penutupan HUT IBI Sekalimantan Barat tahun 2023. Juara 1, penata tari Lomba Jepin Tradisional, Lomba Budaya Melayu Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat Kapuas Sulu tahun 2023. Juara 2, cabang tari FLS 2N si Kecamatan Putu Sibau Utara mewakili SD Min 1 Kapuas Sulu tahun 2017 dan masih banyak prestasi lainnya. Inilah dia, tari Namantapa. Selamat menyaksikan. Hey.
We'll be right back.
Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampil dengan judul tarian Namantapa. Baru dua. Dua. Kita masih punya stok tiga. Tiga lagi. Kalau mau nambah boleh kami berdua bergerak bersama Bapak Ibu sekalian. Gimana? Enggak. Oh enggak. Cukup sadar mereka saja. Ya? Cukup udah. Mereka saja yang sudah pasti-pasti. Ya. Kalau kata mereka kita latihan tadi, itu pasti udah lama ya Flo ya. Kalau kita baru Hamin 10 sekarang. Menit. Jangan. Dan yang pastinya kami mengucapkan terima kasih yang sudah bermalam mingguan bersama kita malam hari ini. Ya. Dan tadi sempat juga pada saat penampilan ini sedang tampil, ini aku lagi jalan-jalan ke belakang. Ngelihat ini yang nonton ini banyaknya ini generasi apa gitu ya. Generasi. Ternyata yang datang malam hari ini banyak anak mudanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wow. Dan tentunya juga didukung oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yeah, generasi apa? Sekali. 80-an? Old. Oh, old. Oke, okay, agak keren ya old. Old. Jangan bilang 80-an. Old gitu ya. Old. Oke, okay. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Itu berarti generasi bangsa kita ini masih menaruh perhatian yang bagus. Betul sekali. Yeah. Walaupun zaman sudah modern. Modern, tapi di hati kita tetap tradisi nomor satu. Betul apa? Betul. Betul, soalnya ini malam minggu, Flo. Iya, malam yang panjang. Malam buat yang panjang. Buat kita semua karena masih ada tiga penampilan lagi. Betul, kalau tadi gak kebetulan saya ada pantun. Boleh saya memberikan pantunnya? Alas. Boleh gak? Boleh. Boleh lah. Gak boleh berarti. Gak boleh. Boleh gak teman-teman sekalian? Boleh? Oke, saya kalau Arga tadi bilangnya cakep, saya cantik. Gimana? Oke, boleh. Ya kita coba ya. Karo kowe. Oke, karo kowe. Jalan cantik. Belum. Aduh, capek belum. Loh saya harus. Saking semangatnya. Ya, saya sampai harus menggunakan data loh untuk ya. Mencari, paket data maksudnya. Silakan. Oke, makan roti sambil bernyanyi. Cantik. Ya boleh, cakep cantik gak apa-apa, kita semua sama. Judul lagunya Simalakama. Cantik. Selamat datang di pentas seni musik dan tari bersama saya Florina Leonora Tiana. Lampu-lampu main, jung-jung-jung-jung-jung gitu ada, harusnya ada, tadi. Gak ada ya. Udah hargai tepuk tangan dong. Untuk pantunnya ya. Itu merupakan sebuah karya seni yang patut kita tepuk tangan nih. Ya betul. Akhirnya sudah selesai pantun saya. Gak ada PR beban lagi. Ya. Beban ya. Oke hilang. Berarti nanti abis itu aku pantun lagi biar kamu jangan dapat stop. Lagi. Bapak yang di depan-depan ini aja mungkin selalu disiapkan pantunnya ya Pak. Nanti kami akan tiba-tiba muncul di sebelah pantunnya mana nih. Ya dan tak lupa juga kita akan terus menyapa bagi seluruh penonton yang malam hari ini nontonnya dari rumah ya. Ya halo ya, penonton halo, online. Halo para penonton di rumah, selamat bermalam mingguan dan ya. Enjoy aja penampilan-penampilan yang telah disiapkan malam hari ini. Masih betul. Tiga penampil lagi, jadi pastikan kalau mau ambil ke dapur ataupun ke warteg ataupun ke warung beli cemilan cepulunya biar nonton barengnya malam hari ini. Oke. Oke banget. Kita persilahkan ya. Sebelum penampil ketiga ini kita perlihatkan atau pertunjukkan bersama. Namun sebelum itu kita kembali akan memanggil penata tari dan juga penata musik dari Namantapa. Kalau boleh datang ke sini, ini Kakak Latifa Salsa ada tidak? Kakak Latifa Salsa. Kakak Latifa. Beserta dengan Abang Syahbani ada enggak? Abang Syahbani dengan Kakak Latifa Salsa ada enggak? Ini yang di depan ini bukan? Oh bukan. Ini bukan. Kakak Latifa silakan langsung maju aja. Kakak Latifa dan Abang Syahbani. Abang. Ini Kakak Latifa. Wah silakan Kakak. Abang Syahbani silakan di tengah dong. Ke tengah aja ke tengah. Iya dari mana ini dari mana? Iya. Tengah mana? Udah mulai gerak saya begini. Kan? Ah, ayo bang, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Karyanya bagus tidak? Bagus ya, bagusnya pakai banget enggak? Pakai. Banget. Luar biasa, kalau gitu udah langsung tanya-tanya ya. Aja nih. Oke, ini penasaran juga pertanyaannya sama dengan penata musik dan juga penata tari yang sebelumnya. Generasi muda sekarang ini semakin sedikit ya yang meminati tradisi, apalagi seni tari, musik dan juga geraknya. Tapi masih tersisa beberapa anak muda
seperti mereka berdua ini juga yang masih setia dengan tradisi. Tapi kita penasaran, selama ini, sejauh ini, sampai detik ini masih berkontribusi banyak untuk seni tari dan musik yang pastinya itu alasannya kenapa? Kita pengen tahu dong, dari penata musik dulu boleh ya, dari Bang Syahbani, kenapa Bang? Bagi saya itu karena udah hobi ya, hobi musik, hobi di seni, terlebih lagi di tradisi, itu memang sudah mendarah daging ya. Jadi tidak bisa dilupakan, dimanapun saya tetap berseni. Oke, sudah mendarah daging. Betul, ya. Betul, sudah mengalir di darahnya, bahkan betul. Bernafas mungkin abang ini langsung musik nada. Gitu. Nada. Tangan-tangan nada langsung, ya. Luar bernapas. Biasa. Jadi luar biasa, tapi kita belum tanya nih, bermusik ini sudah sejak kapan dan sudah berapa lama? Saya bermusik dari tahun 2003. 2003 mulai ketika saya masih SMP. SMP 2003. Kamu 2003? SD kelas 1 saya Pak. Oh saya TK. Mohon maaf. Iya saya TK. Oke. Leh, Anda kan lebih tua dari saya. Udah jangan di sini. Enggak. Jangan bisa. Ya. Gak bisa ya. Berarti 2003 Bapak, sorry, Abang. Abang ya, sampai ya. Di tahun 2023 ini. Masih tetap berkarya masih ya. Masih terus bermusik. Tepuk tangan dulu dong atas kontribusinya nih di dunia musik, apalagi dunia tradisi ya. Kita tanya ke kakaknya, ke penata tarinya. Silahkan. Pertanyaan yang sama, kenapa Kak masih bertahan sampai sekarang? Sebenarnya saya masih baru Bang. Ah, kenapa? Baru masih dari, malu. Baru lahir atau enggak ya? Baru apa? Gimana? Masih muda. Ya betul sekali karena cuma, memang. Cuma 10 tahun. Oke, jadi umurnya baru 11 tahun. Umurnya 16. Oh beda 1 tahun dengan kita dua. Beda 1 tahun aja dengan kita dua. Tapi kenapa ibaratnya apakah memang dulu sudah ikut sanggar tari ataukah keluarganya sudah memang kamu harus ikut menari? Terus punya ketertarikan di dunia tari sampai menjadi penggarap tari. Bagaimana ceritanya? Dulu tuh suka lihat orang nari kan. Mm-hmm. Suka lihat kakak-kakak nari. Terus diajak sama mama untuk masuk sanggar. Oh mamanya penari? Enggak. Oh enggak. Mamanya tapi ibaratnya. Mendukung. Oke. Anaknya pengen ini diikutin. Oke. Tapi ibaratnya diarahkan berarti oleh orang tua. Tapi ditekuni sampai sekarang. Iya. Alasannya bertahan di dunia ini sampai sekarang kenapa? Karena kalau soal melestarikan budaya itu dimulai dari anak muda kayak saya Bang. Betul sekali. Kalau bukan dari anak muda dari siapa lagi? Betul, kalau bukan dari yang muda siapa lagi ya? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Luar biasa. Terima kasih. Boleh kembali ke backstage.